Okey, sebut nama dek? Nama saya Muhd Izza Rudin. Izza Rudin eh? Okey dek, waktu tu pukul berapa? Adik tengah buat apa? Waktu pukul 5. 5 pagi? Kat waktu tu tengah tidur ke tengah buat apa? Tengah tidur. Tengah tidur. So macam mana adik terbangun tu? Bunyi gas. Bunyi gas tu bunyi macam mana tu? Bunyi gas dapur ke macam mana? Bunyi gas tu, gas lah. Bunyi... Oh, ada bau gas lah? So terjaga sebab bau ke sebab bunyi? Bau bunyi. Okey. So bila adik waktu tu dekat tingkat berapa? Tingkat tiga atas sekali lah, tu hostel lah. Berapa ramai semua sekali student yang tidur dekat situ waktu tu? Dekat dalam hostel? Semua 36. 36 orang semua eh? Okey, bila adik dengar tu kawan-kawan lain pun ada yang dah bangun lah? Okey, lepas tu apa adik buat? Ni lah, kejut budak-budak semua, budak-budak tak bangun lagi. Oh, kejut semualah? Kejut ada tak yang cuba kejut tapi tak bangun? Ada juga lah, dia orang tak boleh bangun lah. Masa tu tak ada api lagi? Dah ada. Oh, api tu kat mana tu bila dia ni? Kat depan pintu. Depan pintu. Katil dah terbakar. Katil dah terbakar semua. Dekat dapur. Dia api tu mula dekat mana? Depan pintu. Depan pintu, pintu hostel. Belah depannya lah. Okey, api besar lah masa tu. Okey, bila nampak tu ada letupan ke apa tak? Gas pun dah meletup. Tak ada eh. Okey, bila kejut kawan-kawan tu semua apa buat dengan kawan-kawan yang bangun semua buat apa? Bising lah. Macam mana keluar buka. So buka tingkap semua biasa keluar. Okey. Dapat buka tak pintu depan? Tak boleh. Tak boleh. So adik keluar macam mana? Keluar kat tingkap. Tingkap mana? Tunjuk sikit dek. Oh, tingkap yang belah mana? Belah sana. Belah hujung? Belah kanan sana? Okey. Okey. Bila tu adik terjun ke macam mana? Saya gayut kat ada pai air bawah sampai bawah. Oh, gayut pai air. Berapa orang yang ikut adik masa tu? 7 orang, 8 orang. 7 orang, 8 orang. So, dia orang semua selamat lah. So, bila sampai ke bawah tu, ada yang jatuh lah. Macam mana? Ada yang terbakar, jatuh sampai bawah terus. Masa tu, Wadah dengan Ustaz ada kat mana? Kat belah ni. So, kawan yang terbakar tu macam mana? Bawa hospital? Dia hospital. Dia selamat lah hidup? Selamat ni. Dia terbakar macam mana? Badan ke apa terbakar? Badan, kepala ke semua terbakar. Oh, waktu tu dalam hostel dah habis terbakar lah? Dah terbakar habis lah. Okey. Ni 7-8 orang je lah yang selamat ni. Yang lain-lain, warden kat mana masa tu? Warden kat bilik dia. Bilik dia kat mana? Kat dengan dom pelajar lah. Tingkat tiga jugalah? Okey. Apa nama warden lah? Dua orang eh? Apa nama warden? Ustaz Yusuf tu Ustaz Amirul. Dua-dua ustaz ni waktu tu dia orang terbangun tak? Ke tak bangun juga? Dia cuba selamatkan lah. Tapi ustaz tu tak berjaya keluar eh? Dia macam yang pintu tu kenapa tak boleh buka adik? Sebab dia dah ada api ke memang? Dah ada api lah. Dah ada api, tak boleh nak seberang kat situ lah. Ada pintu belakang tak? Ada. Tak ada pintu belakang. Satu pintu je lah keluar.